Cerita pasal Imam Sufyan Ats-Tsauri ni, ada sebuah kisah riwayat mulut ke mulut. Cerita ini boleh jadi betul, boleh jadi juga tak betul. Ya? Cerita riwayat. Satu ketika, khalifah tengah semayang di sebuah masjid. Masa semayang tu, Imam Ats-Tsauri pun ada. Yang khalifah ni tadi, sambil-sambil semayang dia pintal misai. Sambil-sambil semayang pintal misai. Bila habis semayang, Imam Ats-Tsauri ni tegak lah, mana boleh semayang macam tu. Pintar-pintar misal nak semayang, semayang kena khusyuk. Jadi khalifah ni marah sebab Imam Ats-Tsauri tegak dia. Jadi Imam Ats-Tsauri ni ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh. Masa dia nak kena hukuman bunuh tu, dia berdoa, "Ya Allah, engkau hapuskanlah mereka." Masa tu khalifah dengan menteri-menteri dia duduk atas, macam atas pentas. Dengan kuasa Allah, datang kilat daripada langit terus tuju dekat pentas tu tadi. Dengan khalifah dengan menteri dia mati, dengan pentas pun roboh. Kata cerita riwayat, ya? Tapi cerita ni nak sahkan dia tu, nak kena rujuk lah nanti, ya? Bukan nak kata percaya terus. Itu menunjukkan, kalau betul cerita ni, menunjukkan Imam Sufyan Ats-Tsauri ni satu orang yang hebat lah, ya? Khalifah pun tak boleh main-main dengan dia. Jadi lima-lima orang ni, kata Imam Ghazali, mereka masing-masing ialah abid. Abid ni orang yang rajin buat amal ibadah. Kalau orang nama abidah, maksud dia orang rajin buat ibadah. Abid. Ya? Zahid. Zahid maksud dia zuhud. Dia tak berlebih-lebih dalam dunia ni. Dia tak sukakan kemasyhuran. Dia hidup dia biasa saja walaupun dia orang kaya. Alim. Banyak ilmu. Kita sebut dia tu alim tu. Maksud dia banyak ilmu. Alim dengan semua ilmu akhirat, faham akan kepentingan umat di dunia dan menghendaki dengan fitnya itu akan wajah Allah Ta'ala. Mereka ni ilmu banyak, dia sebarkan ilmu dia, nakkan keredaan Allah. Ya? Orang-orang zaman Nabi, termasuklah Nabi Muhammad sendiri, mereka tak tanya dah wajah Allah tu apa dia. Dia tak tanya, sebab mereka ni sebahagiannya faham. Mereka ni orang-orang ahli bahasa, bahasa Arab Quraisy. Jadi bila sebut wajah Allah dia faham, jadi dia tak persoal. Sebahagian sahabat lagi, mereka tak faham pun mereka tak tanya. Sebab tak tahu benda ni pun tak faham. Jadi tak ada masalah. Tapi zaman-zaman kemudian, orang duk pertikai, wajah Allah ni macam mana? Allah ada wajah kan? Wajah dia sama macam wajah kita kan? Bila orang pertikai yang tu, masa inilah bangkitnya ulama-ulama ilmu kalam. Ulama-ulama ilmu kalam dia susun ilmu kalam ni nak elakkan daripada orang salah faham. Contoh wajah Allah tadi, takut orang percaya Tuhan tu ada wajah macam kita, dia takwilkan, dia kata keredaan Allah. Bila ulama-ulama kata, aku berharapkan wajahmu ya Allah, maksudnya mengharapkan keredaanmu. Supaya nak selamatkan orang ramai. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau orang ramai tak buat bida'ah-bida'ah ini, maka ilmu kalam ni tak payah ada pun tak apa. Tapi sekarang terpaksa ada sebab orang awam macam kita ni duk petikai macam-macam. Ulama-ulama fiqah itu memberi tenaga dan mendakwakan dirinya serupa dengan imam-imam besar itu. Ulama-ulama fiqah yang ada hari ini, termasuklah yang ada pada zaman Imam Ghazali. Kebanyakannya, bukan semua. Kebanyakannya kata, kami ikut Imam Syafi'i. Kami ikut Imam Hambali. Kami ikut Imam Ats-Tsauri. Tapi padahal mereka tak ikut pun. Mereka ikut dari segi ilmu fiqh saja. Dari segi hati mereka tak ikut. Dari segi perangai dia tak ikut. Sebab itu Al-Ghazali mengatakan, alangkah janggalnya membandingkan malaikat dengan tukang-tukang besi. Kita nak banding, malaikat nak banding dengan tukang besi. Tukang besi ni berbau besi lah, bau tak sedap. Mana boleh banding malaikat makhluk mulia, tukang besi ni bau tak sedap. Maksud dia macam tu lah. Jadi ulama-ulama fiqah zaman Imam Ghazali tu, termasuklah zaman kita sekarang ni, nak banding dengan imam-imam mazhab tadi, mana ada boleh banding. Nah, imam-imam mazhab tadi jauh melangit, dia punya kehebatan. Yang ulama-ulama sekarang ni biasa-biasa saja. Kata Al-Ghazali lagi, adapun Imam Syafi'i yang menunjukkan dia seorang abid, ialah riwayat yang menerangkan bahawa dia membahagikan malam kepada tiga bahagian. Imam Syafi'i
Yang kata abid, apa maksud abid tadi? Orang yang rajin melakukan amal ibadah. Ya, abid. Jadi apa bukti Imam Syafi'i ini seorang yang abid, rajin buat amal ibadah? Tengok cara Imam Syafi'i membahagikan malam dia. Malam kita ada lebih kurang 11 jam setengah waktu malam. Imam Syafi'i 1/3 daripada malam dia tu untuk dia belajar ilmu, untuk dia kaji ilmu, untuk dia hafal ilmu. Itu semua untuk ilmu. 1/3 lagi untuk dia buat amal ibadah. Dia baca Quran, dia semayang, dia berzikir, buat perkara-perkara sunat. 1/3 lagi untuk tidur. Tiap-tiap malam macam itu Imam Syafi'i ini tadi. Kalau kita malam-malam kita banyak berhibur, kan? Lepas itu kita tidur, berhibur, tidur, tidur, berhibur. Imam Syafi'i dia bahagi 3. Satu bahagian untuk belajar, satu bahagian untuk ibadah, satu bahagian untuk tidur. 3 bahagian. Kalau kita bagi 11 jam setengah tadi, lebih kurang 3 jam setengah lah. Untuk satu-satu malam, selama 3 jam setengah Imam Syafi'i dia buat amal ibadah. Kemudian 3 jam setengah lagi untuk dia tidur. 3 jam setengah lagi untuk dia belajar. Jadi pada setiap malam Imam Syafi'i dia tidur lebih kurang 3 jam setengah lah. Kalau ikut waktu kita lah 3 jam setengah je. Tapi kita tidur lewat lama lagi kan. Kita tidur mungkin dalam 6 jam. Imam Syafi'i 3 jam setengah je tidur. Berkata Ar-Rabi', adalah Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Masa bulan puasa tu Imam Syafi'i dia habis baca Quran 60 kali. Sehari 2 kali. Dalam keadaan dia belajar lagi, dia mengkaji lagi, dia mengajar lagi, dia bersukan lagi. Imam Syafi'i ni dia rajin bersukan. Dia handal main pedang, handal berkuda, handal memanah. Imam Syafi'i ni.